Mungkin kita sering melihat mobs-mobs di Minecraft. Mungkin itu babi, sapi, ataupun kambing cuy, dan masih banyak lagi ya. Tapi bagaimana kalau aku bilang ada satu mobs tambahan di Minecraft? Ya, sesuai judul, mobs itu adalah Tyrannosaurus Rex atau T-Rex. Oke, halo guys, teman-teman, dengan aku Nopal, dan hari ini aku bakal main Minecraft lagi. Dan sesuai judul, aku bakal nunjukin ke kalian satu add-on yang mungkin akan sedikit mengubah Minecraft kalian. Dari mungkin yang semula kalian hanya takut kepada zombie, sekarang kalian juga bakal takut kepada T-Rex. Yap. Oke, jadi Tyrannosaurus Rex ini seperti yang kita tahu itu adalah hewan pemakan daging ya, hewan buas. Kalau kalian pernah lihat film Jurassic Park, ini lumayan yang ditakuti coy. Oke, jadi langsung aja ya. Mungkin langsung aja kita spawn mungkin. Oh ya, di sini dari yang aku baca tadi, ini bakal di survival bakal spawn otomatis cuy, secara natural ya. Oke, langsung aja kita klik dan boom. Yep, ini dia T-Rex-nya. Oke, dia juga bisa ngancurin-ngancurin kayak gitu, tuh. Oke, dia malah manjat pohon ini. Kamu T-Rex atau Tarzan? Ih, parah, giginya ompong, guys. Oke, jadi T-Rex ini bakal makan hewan-hewan ini ya, di sekitarnya ya, kayak itu ayam. Itu ayam itu mau dia makan, cuy. Ntar kita bakal cari dulu sih, kan. Kayak gini mungkin. Oh, ini kecil nih, anaknya, cuy. Oke, ini anaknya. Itu kenapa matanya belong? Oke, jadi dia bakal makan hewan-hewan di sekitarnya ya, kayak gini. Tuh, dia bakal makan cuy. Dan ya, mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini coy. Dan bye-bye.